Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannim rahimahullah ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darin amin. Fadilatus sujudi, ini keutamaan sujud. Jadi sujud kita kepada Allah di dalam salat mempunyai keutamaan. Bagaimana enggak punya utama? Pahala kita, kita letakkan di bawah. Dalam rangka tunduk patuh kepada Allah. Pasti Allah berikan satu keistimewaan. Saking hebat keadaan ini, siapa saja yang meletakkan jidatnya di bumi untuk seseorang, kufur. Jadi apa? Perbuatan sujud hanya untuk Allah. Saking apanya? Saking hebatnya yang namanya sujud. Enggak boleh untuk yang lain. Hanya Allah buat sujud. Enggak boleh sama yang lain. Artinya apa? Sudah pasti ada keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Menandakan apa? Allah senang cinta sama sujud. Maka ketika Allah senang kepada sujud, kita banyak-banyak di situ doa sama Allah, minta sama Allah apa yang kita pengen dunia akhirat, minta. Yang lagi nangis mulu, ya, minta sama Allah. Yang sedih mulu, minta. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersama Nabi alaihi salatu wassalam, ma taqarrabal abdu ila Allah ta'ala bi syai'in afdhal min sujudil khafi. Tidaklah berdekat diri seorang hamba kepada Allah ta'ala dengan sesuatu yang paling afdal daripada sujud yang tersembunyi. Enggak ada yang paling afdal kecuali, enggak ada yang paling afdal berdekat diri kepada Allah, yang paling afdal berdekat diri kepada Allah kecuali sujud yang tersembunyi, enggak tampak oleh orang. Kita sembahyang di rumah, ya, enggak kelihatan sama orang. Emang kalau ibadah sunnah, sholat sunat, bagusnya di rumah. Kita sembahyang banyak, enggak dilihat sama orang, enggak tampak oleh orang. Ini kebalikannya, kalau depan orang banyak, sembahyangnya banyak gitu. Iya, riya begitu. Kalau di rumah malas banget sembahyang. Allahu akbar, astagfirullahalazim. Ini penyakit-penyakit kita. Nih, udah tahu kita rahasianya. Senangnya Allah kalau kita sujud. Maka kalau kita udah tahu rahasianya, sepantasnya apa yang kita lakukan? Gunakan rahasia Allah, senang rahasia Allah nih dengan sebaik-baiknya, banyakin sujud. Dikatakan tadi minas sujudil khafi, sujud yang tersembunyi. Nanti kita di rumah enggak ada yang ngelihat. Paling ngelihat bini kita doang.
Warwiyah telah diriwayatkan anna rajulan bahwa ada seorang laki-laki qala berkata li Rasulillah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ayaj'alani min ahli syafa'atika. Kata laki-laki itu kepada Rasulullah, doalah engkau wahai Rasulullah kepada Allah ayaj'alani agar Allah jadikan aku termasuk min ahli syafa'atika, termasuk ahli syafa'at engkau. Artinya apa? Kita nanti butuh yang namanya syafaat Rasul. Jangan bilang kita enggak butuh, sangat butuh kita. Sangat butuh, sampai ada sahabat minta begitu sama Rasulullah. Sahabat aja butuh, bagaimana kita? Sangat butuh. Wa ayarzuqani murafaqataka fil jannati, dan doalah engkau kepada Allah agar Allah berikan aku bisa bersama engkau di surga nanti. Masya Allah. Iya, murafaqah, rafiq, teman, bersama-sama. Minta sama Allah ya Rasulullah, doalah engkau kepada Allah ya Rasulullah agar Allah berikan aku kebersamaan kepada engkau di surga nanti. Masya Allah. Ini juga tanda bahwasannya kita perlu yang namanya bantuan tawasul. Kita minta tolong sama Nabi, Nabi biar mintain sama Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak doa kayak begini. Sahabat minta sama Nabi, ya Rasulullah berikan tolong kau doa kepada Allah supaya aku demikian. Ya Rasulullah tolong kau doa kepada Allah supaya aku demikian. Artinya apa? Kita perlu tawasul. Iya. Ya Rabbi bil Mustofa. Tawasul itu. Iya, tadi tawasul. Makanya habis baca Rabbil Mustofa, saya suruh baca selawat. Biar kedorong tawasulnya sama selawat Nabi. Sampai. Amin ya Allah. Ini tawasul. Kita beliau minta, laki-laki ini sahabat ini minta sama Rasulullah, ya Rasulullah, tolong kau doakan. Doalah engkau ya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku termasuk daripada ahli syafaat engkau, dan minta sama Allah ya Rasulullah agar Allah berikan aku bisa bersama engkau di surga nanti. Kita doa aja sembarang bisa enggak? Sembarang bisa aja, tapi kurang yakin kita. Biar kita minta tolong sama Rasulullah, Rasulullah yang doain. Ini beliau begitu, minta tolong sama Rasulullah, biar Rasulullah yang doain. Nah, kita punya guru, kita minta tolong sama guru. Gurunya minta tolong sama guru, gurunya minta tolong sama guru. Itu penting begitu. Makanya penting kita berguru, ngaji. Qala, kata Rasul, a inni bikasratin sujudi. Minta tolonglah engkau kepadaku dengan banyak sujud. Ya, tolonglah olehmu akan aku dengan banyak sujud. Artinya apa? Sujudnya banyakin. Sujudnya banyakin. Sujudnya banyakin. Ya Allah, berilah aku, tolonglah aku dengan banyak sujud. Ya. Banyak sujud. Wa qala, jadi kita apa? Sembayangnya banyakin. Dan kita minta bantuan sama Allah biar bisa sujud banyak, berdoa sama Allah. Paling kagak nih, Pak.
qobliyah, ba'diyah, salat sunat rawatib jangan ditinggal. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Udah belum, Pak? Halo, udah belum? Oh. Udah. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Hah? Istiqomah terus tiap hari. Muhafazah. Kerjain itu, Pak. 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Kerjain. Kemudian ada nanti ada sholat apa? Sholat israf minimal 2 rakaat. Yang masyru' aja dulu, yang disyariatkan dulu aja. Ntar ada sholat duha minimal 2 rakaat. Jangan sampai kaget tuh. Ntar ada sholat awabin antara maghrib dan isya minimal 2 rakaat. Jangan kagak. Kalau bisa 20. Nah, jangan pulang lagi maghrib. Maghrib jangan pulang lagi. Jangan pulang lagi bukan ngobrol ya, ibadah. Ya, habis maghrib ngobrol sidatul karohah sangat makruh. Nggak pulang lagi maghrib juga ngobrol. Jangan. Siddatul karoh sangat dibenci. Nanti malam ada sholat malam sembayang ya. Itu masyru' ya. Minimal 1 rakaat sholat witir 1. Artinya apa? Kita ini dulu dah ya. Ini dulu kita lakukan riyadhah dan mujahadah. Kita lakukan serangkaian ibadah disertakan melawan nafsu kita. Dasar-dasar atau pokok-pokoknya dulu kita kerjain. Oh. Udah kita mudawamah baru kita tambahin. Tambahin ya apa? Kita kuantitas tambahin. Kuantitasnya sudah, kualitasnya khusyuknya gitu ya. Salatnya dulu tuh perhatiin salat kita. Ya. Sholat yang wajib. Nah, sholat yang wajib kita perhatiin sholat kita wajib sholat jamaah. Usahakan jangan sampai kita enggak melakukan jamaah meskipun sama istri di rumah. Lagi sakit kita umpama, tetap jamaah walaupun sama istri. Usahakan jangan sampai tinggalkan jamaah walaupun hukumnya sunnah. Satu pendapat dalam mazhab kita. Tapi yang kuat adalah fardu kifayah menurut Imam Nawawi. Jangan sampai tinggalkan sholat jamaah. Kalau kita masih bisa di masjid, ke masjid datang. Insyaallah kalau sholat berjamaah ya keutamaannya diantaranya ada keuntungannya kita bisa sholat di awal waktu. Udah kita sholat jamaah Pak, jangan sampai ketinggalan takbiratul ihram imam. Jangan sampai ketinggalan takbiratul ihram imam. Ya. Sini Ustaz Abdullah, sini. Sini dulu. Jadi kita periksa dulu tuh sholat kita, sholat dulu pertama, sholat dulu, sembahyang dulu. Jangan sampai, jadi kita usahakan jamaah. Jangan sampai enggak lakukan jamaah, sekalipun kondisi sakit.
Saya pernah Pak melakukan jamaah yang kondisinya itu Masya Allah, sakitnya luar biasa. Tapi Alhamdulillah dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya tetap berjamaah. Dulu pernah saya, yang ingat dulu yang lagi pengajian bulanan, pernah saya enggak hadir dulu, ingat ya? Saya enggak hadir pengajian bulan sekali-kalinya tuh. Itu saya dari jam 2 malam Pak, ada yang nusuk dari sini, Masya Allah Ustaz, terus sampai ke bawah, kemaluan, dari ulu hati, kayak di, ini tusuk ke bawah, tusuk, Masya Allah. Ada pesantren. Nah, udah ada pesantren? Udah ada pesantren. Udah. Nah, belum lama. Terus sampai ke bawah, tarik lagi. Dari jam 2 malam lebih, ya terus yang saya baca Bismillahirrahmanirrahim, saya baca itu terus, ulang-ulang baca itu terus. Tapi sama bini udah pesan-pesan, nanti kalau abi udah pesan-pesan saya kok terjadi sesuatu gitu, nah, sabar, istri udah nangis aja dah. Masya Allah, luar biasa itu kejadian. Keringat udah keluar, keringat dingin udah keluar semua, keringat dingin udah keluar, udah berkucur semua. Tapi bukan darah rendah yang begitu, enggak ada. Itu ditusuk. Nah, kemudian sampai jam 8 malam baru selesai. Jam 8 malam. Jam 8 pagi. Masya Allah. Alhamdulillah sampai sekarang udah enggak lagi. Kalau istilah orang ini kali enggak tahu juga ya. Iya. 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 Jadi setelah itu saya tanya, saya punya teman, ya itu ada orang yang iseng. Ada orang yang jahat. Kata dia, ya kalau kiai nggak punya punyaan udah muntah darah katanya. Punya apaan? Ya, saya cuma mengamalkan Toriko dan mengamalkan dia Usama, mengamalkan Hizib, itu juga udah hebat banget ya. Dari guru, jangan itu Bismillah kalau kita penuh keyakinan hebat. Jadi intinya sebenarnya yakin, jangan ada takut kepada selain Allah. Kita takut hanya kepada Allah. Takut apa? Takut melanggar perintahnya, ya. Takut melakukan larangannya, melanggar larangannya. Itu dalam kondisi seperti itu sampai begini-begini, Allah kasih, Alhamdulillah tetap saya jamaah. Sama istri sedang begini-begini, sama istri Alhamdulillah tetap berjamaah. Allah kasih semangat. Jadi walaupun kondisi sakit tetap berjamaah, jangan sampai enggak berjamaah. Kenapa begitu? Karena Rasulullah enggak pernah tinggalin jamaah. Jadi cinta itu bukan di bibir, tapi di perbuatan, di amaliyah. Jadi orang cinta itu amaliyah, kerjain. Waqala Abu Hurairah, dan berkata Abu Hurairah, aqrabu ma yakunul abdu ilallahi ta'ala idha sajada fa aksir du'a'a inda dhalika. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, paling dekat, ya paling dekat hamba kepada Allah Ta'ala apabila sujud, maka perbanyak olehmu sujud ketika itu, banyakin sujud. Ya, banyakin sujud.
dan doa juga bisa, doa supaya kita bisa banyak sujud. Allahumma a'inni bikasrati sujud. Fadilatul khusyuk, keutamaan khusyuk. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa aqimis salata li zikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersama Nabi alaihi salatu wassalam, innama salatu tamaskunun, sesungguhnya salat itu adalah tunduk. Jadi salat itu tunduk. Jadi orang yang kagak salat itu enggak tunduk. Makanya dikatakan orang kagak salat itu sombong. Wa tawadu'un, dan tawadu. Orang salat itu tawadu. Berarti apa? Orang yang kagak salat sombong. Wa tadarru'un, salat itu tadarru. Ya, rendah diri. Jadi lagi-lagi sama, orang yang kagak sembahyang sombong. Wa ta'assubun, salat itu ta'assub. Ya, sedih mendalam, sedih mendalam. Wa nadamun, salat itu menyesal. Wa tada'u yadaika, dan kau letakkan dua tangan engkau. Fataqulu lahu, engkau berkata, Allahumma, Allahumma, ya Allah, ya Allah. Faman lam yaf'al fa'iyya khidajun, khidajun, maka siapa yang tidak melakukan itu, maka dia itu khidaj, 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 khidaj itu ya naqisun, naqisatun, kurang, kurang, kurang. Kalau kita kagak sembahyang. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersama Nabi alaihi salatu wassalam, idza sallaita salata salatan fasalli salata muwadi'an, apabila engkau melakukan salat akan suatu salat, maka salat olehmu akan ya, seperti salat orang yang pamitan. Memang kalau pamitan gimana tuh? Ya, pamitan lah. Artinya benar-benar orang kalau udah mau meninggal ya pamitan. Benar-benar muwadi'in li nafsihi, muadzin li hawahu, sa'irin ila maulahu. Ya. Ini salat orang yang pamitan untuk nafsunya, pamitan untuk hawa nafsunya, ya, berjalan menuju Tuhannya. Selamat tinggal nafsu, selamat tinggal hawa, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat begitu. Jangan lagi sholat, hawa masih di bawah aja. Lagi sholat, nafsu masih di bawah aja. Lagi sholat, gede banget sama orang. Ya. Harusnya udah lepas. Makanya kita kalau lagi udu, Pak, udunya dua. Udu zohir, udu batin. Udu zohir, sebagaimana kita ketahui, cuci tangan, ya, kumur, hidung kita, muka kita, tangan kita, ya, dan seterusnya. Udu batin, yaitu kita lagi udu bertobat kepada Allah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kita bertobat kepada Allah, ya, kita minta dihilangin sifat. Udu kan begitu, udu kan membersihkan daripada kotoran. Kotoran, ya. Hikmah, hikmahnya itu. Nah, wudu batin, sambil kita wudu kita minta sama Allah supaya dihilangkan kotoran-kotoran batin kita, taubat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, minta diilangin, dibersihin sifat sombongnya, sifat ujubnya, sifat hasadnya, sifat sum'ahnya, sifat mau menang sendiri dan sebagainya, sifat-sifat yang jelek-jelek. Setiap kali kita wudu niatin begitu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim. Kita wudu. Saya yakin insyaallah setiap kali kita wudu kita lakukan itu, entar lama-lama sifat-sifat yang jelek-jelek itu hilang.
seiring ya, kotoran dihapus oleh air wudu kita. Wa qala alaihi salatu wasalam, bersama Nabi alaihi salatu wasalam, malam tan'a'u salatuhu anil fahsya'i wal munkari lam yazdad minallah ila bu'dan. Siapa saja yang salatnya tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar, maka tidak bertambah dari kepada Allah kecuali bertambah jauh dan jauh. Sholat si sholat, sembahyang si sembahyang, tapi maksiat terus. Berarti dia kepada Allah bukan makin dekat tapi makin jauh. Ini orang sembahyang tapi kok begitu? Boleh jadi ini orang sembahyangnya kagak pakai ilmu, sholatnya gak pakai ilmu. Kalau orang sholatnya pakai ilmu pak, dia tahu rukunnya, dia tahu syaratnya, dia tahu yang membatalkannya, insya Allah pak, itu bukan orang sembarangan itu. Ya, kadang kita aja lupa sholat, rukunnya ya, syaratnya ya, yang membatalkannya. Kita tahu itu insya Allah, pelajarin, apalin. Wa'lam anna sholata munajatun. Wallahu a'lam bishawab. Sini dulu deh.